Nama saya Inas Darsi. Saya ibu rumah tangga. Suami saya yang bernama Bambang Supraptono. Saya punya anak dua, yang satu perempuan, satu laki. Yang perempuan namanya Mia Sitawati, yang laki Rengga. Saya punya cucu dua. Dua-duanya perempuan. Yang satu Kirani, yang satu Sagita Jihan. Kegiatan saya sehari-hari ngurus rumah tangga, ngurus suami, ngurus cucu, sama seperti ibu rumah tangga yang lainnya ya. Hobi saya yaitu suka nonton Korea, walaupun saya orang Sunda. Tapi karena saya nggak mau diganggu cucu sama anak mas suami, ya saya nonton sendiri di kamar. Selain ibu sebagai ibu rumah tangga, ibu juga sebagai sutradara Misici. Ibu dipercaya sama pemain semua, ya ibu yang ditunjuk jadi ya istilah sekarang malah sutradara ya. Bikin naskah, kumpul-kumpul sama pemain, buat persiapan pementasan malam minggu. Sadilnya ganteng, serasi. Kalau yang pikir kok, nah aja mau panas itu. Nah itu ada teh goreng. Mau panas terus, kan? Itu gue gak percaya. Perkembangannya banyak juga sih. Sampai anak-anak kecil nurut sama ibu ya. Sampai ibu udah tahu laptop, komputer. Apalagi sekarang udah dicanggih, modern kan pakai seling. Kalau dulu mah nggak ada neng zaman ibu kecil mah. Ada keranda jatuh, nggak ada kunci anak ke kelas. Terbang, ya kan? Pada tahun 1920, Abu Bakar Bapagih mendirikan kelompok teater yang bernama Opera Perencia. Perjalanan Opera Perencia dari panggung ke panggung tidak semenarik sebelum mereka menemukan seorang gadis yang bernama Cici. Kehadiran Cici ternyata membawa warna yang baru dalam setiap pertunjukannya. Cici mampu menyihir para penonton, bahkan Belanda pun jatuh hati kepada Cici. Kemampuan inilah yang membuat Cici dinobatkan sebagai sang primadona dengan nama panggung Miss Cici. Miss Cici meninggal pada tanggal 27 Agustus 1939. Kecintaan Abu Bakar Bapagih terhadap Miss Cici membuat namanya tetap diabadikan sebagai sandiwara Sunda Miss Cici. Pertama ibu naik ke panggung, SD kelas 1 ibu udah naik ke panggung. Ibu dipercaya sebagai apa, kalau di peranan anaknya, ibu suka disuruh jadi peranan anaknya. Kadang-kadang ibu memang hobinya ngelawak. Ibu memang di
kasih kepercayaan antagonis. Peranan lu jahat wae, Judas. Kalau keluar ya gitu, hey, jelek lu, ompong, gitu kan. Sampai-sampai dilempar sendal dari kelas. Nah ibu besoknya ke pasar takut. Terus bapak bilang gini, kenapa lu nangis? Gak apa-apa dilempar sendal sama penonton. Udah kejiwaan jadi pemain galak, Judas. Itu bagus, itu harus begitu, gitu. Saudara Miss Cici, pertama Ki Udung. Pak Rukmana, Herman Bibiksana, Adim Dimyati, Bapak Ibu Madali, Eko Mintarsa, Esek Sutarman, terus satu lagi Abaleh. Nah sekarang Ibu, saudara perempuan yang pertama Miss Cici. Jadi semuanya 9. Ya, kegiatan para pemain siang harinya ada yang di luar kegiatan sandiwaranya ya. Bapak-bapaknya ada yang ngojek, yang warung, ada yang bikin merek aja ada. Ada juga yang jadi pembantu juga ada. Suami ibu juga suka dapat job. Bikin letter ya, letter huruf-huruf, bikin dekorasi buat pengantenan. Terus kemarin punya kerjaan mobil hias langsung Jakarta. Teman ibu juga Abah Cimong. Abah Cimong itu kalau di pentas Cimong namanya, aslinya mah Karta ya. Abah Cimong itu di samping menjadi pemain sandiwara, dia suka siangnya ngojek, kadang-kadang dapat sama suami ibu. Suka dapat kerjaan mobil hias juga. Suka kadang-kadang suka nganterin barang-barang, kostum-kostum ya. Tiap-tiap gelanggang dia suka dipintain ya. Abah Boyot itu memang pelawak dari muda. Teman ibu yang satu itu ya. Kalau dikasih peranan sama ibu, peranan benar ibaratnya. Nggak bisa, karena penonton udah tahu bahwa dia pelawak. Orang jadi bogah ini ya. Kayak gimana? Orang berikan bayar. Candi cukur. Zaman sekarang mah kalau kita suguhan pertunjukan serius bakal nggak laku. Sekarang memang dari dulu Miss Cici ciri khasnya setan, kata Sunda bejuring ya. Tapi kalau nggak dibarengin sama komedi susah, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan Belang Dalam Kubur itu cerita serius. Kalau sekarang diseriusin mungkin nggak bisa. Nggak bertahan. Tapi ibu yakin ya, Miss Cici nggak bisa keluar jalur dari tradisi khas Miss Cicinya ya, nggak bisa. Walaupun penonton pernah sama ibu bilang, Bu Imas gimana kalau Miss Cici itu bisa nggak campur bahasa Indonesia kalau pementasan? Ibu bilang nggak bisa, karena udah tradisi Miss Cici dari dulu bahasa Sunda. Terkecuali di dalam cerita itu ada Betawinya seperti Si Mais Batan Ancol ya. Tapi kalau sengaja ibu pentaskan Miss Cici dalam bahasa Indonesia dicampur bahasa Sunda, itu nggak bisa. Tembogana naon di sasa. Tah, upaminya nya urang dua anteh ngajodoh. Takangan gabus. Pusaka salendang dalima, etang-etang mas kawin. Waktu itu cerita Kuntilanak Wardoyong, si Teh Heli ada ibu, jadi badannya segini, kalau si badan yang keluar yang kelihatan sama penonton tuh segini, jadi ke bawah itu di dalam dalam ranjang, jadi yang di sini tuh cuma bawa badan, Naco bikin. Nanti ini Sinta si Bagas yang jadi tujuannya tuh
ya keluar dari perutnya itu. Padahal ini udah orang-orangan ini yang dia bikin gitu. Ya sutradara bisa juga ibu coba-coba ngarang cerita ya. Dapat 4 cerita ibu ngarang sendiri. Misteri Nenek Gayung, Hantu Geng Motor, Misteri Danau Sunter, Dendam Banjir Mencikaleng, karangan ibu itu. Teman bilang, Ma Imas, coba dong Ma Imas bikin yang wah gitu ya. Yang apa judulnya komersil. Nah sekarang begini, kalau kita bikin judul komersil tapi dalamnya jelek, ibu malu sebagai sutradara kan, ya. Nah ibu cari akal gimana caranya. Apa yang sedang sekarang dibicarakan masyarakat? Rakyat Indonesia apa? Apa ibu lihat dari berita, apa dari kabar-kabari, dari apa aja, isu-isu apa ya gitu ya. Yang masih digunjingkan sama masyarakat, nah ibu bikin, gitu. Termasuk ibu pertama ibu sutradara itu, Setan Cipularang. Nah itu kan waktu, maaf ya, waktu kejadian istrinya Saipul yang meninggal di Cipularang. Penuh penonton. Lightingnya nggak perlu di editing gitu. Yeah. Iya. Action. 5, 4, 3, 2. Miss Cici dapat job dari TVRI 6 judul. Terus seudahnya ibu pegang almarhum Mang Esek enggak ada, nambah 10 judul sampai TVRI minta lagi 26 judul. Tapi alhamdulillah sukses, katanya penggemarnya banyak. Cuman sayangnya TVRI tidak nerima cerita roman, apalagi horor. Mungkin kalau cerita roman itu enggak aneh. Di TV juga banyak sinetron yang lebih bagus dari Miss Cici kan. Kalau Miss Cici mungkin diterimanya hanya cerita babat, kata dia begitu. Kayak kerajaan. Kuri enggak apa-apa. Sah aja man. Miss Cici pindah-pindah nak pertama ya di Princess Park di Keramat. Nah itu ibu di situ lahir. Terus dari situ pindah ke Stasiun Angke. Situ di rel kereta api neng. Di Stasiun Angke Miss Cici 14 tahun. Pindah kemarin 87, kebakaran 97. Ini abis gedung, gak ada yang sisa. Penghuni pemain Miss Cicinya gak terbakar, tapi ikut dibangun. Kalau dulu ibu zaman kecil lagi jaya-jayanya Miss Cici. Tiap malam pentas. Kalau dulu saya ingat ibu cerita Beranak Dalam Kubur pun satu minggu itu terus. Si Jampang satu minggu itu terus. Pernah cerita keagamaan ya. Waktu ibu masih gadis, waktu Miss Cici ada di kota Angke. Cerita keagamaan yang berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim itu satu bulan. Bayangin. Satu bulan itu satu malam dua kali pentas sampai ibu nggak ada suaranya. Nah ibu kalau bilang apa kalau pikiran ibu ke belakang, ibu sedih. Sedihnya nggak bisa kayak begitu lagi mungkin nggak bisa. Dede, kalau makan ini. Berhiji, dua keren. Semua juga apa-apa. Pasal malam kan ada. Yeah.
Pasti. Tali serta tali gitu. Dulu kan sutradara sandiwara Sunda biasanya dipegang oleh para seniman alam yang lahir dari kandungan sandiwara Sunda itu laki-laki. Nah sekarang kalau dipercayakan kepada wanita itu satu kemajuan kalau menurut saya. Tapi di sisi lain tantangannya juga tidak semudah yang dibayangkan karena proses pertama harapan saya ada proses regenerasi, kesadaran pada regenerasi, kemudian pada kemampuan individu, apakah menulis cerita atau mengembangkan cerita. Cerita bisa dikembangkan pada konteks kekinian, gitu, supaya ada komunikasi yang lebih konvergen atau komunikasi yang lebih mendekat begitu. Walaupun sekarang keadaan di Jakarta ini saingannya berat-berat, tapi ibu mah masih eksis, ibu mah gaji-gajinya kecil. Paling besar teh 125, satu pentas. 125 teh ibu, gaji ibu 125 dua minggu sekali. Yang lainnya di bawah ibu. Tapi alhamdulillah sekarang katanya mau nambah pertunjukannya. Kan di brosur yang 12 judul itu kan ya, sekarang nambah lagi 7 katanya. Lagi budgetnya juga ditambah lagi. Alhamdulillah. Rupanya ya itulah segala kekurangan. Pengen sekolah tinggi aja ibu nggak tercapai. Karena sekarang anak-anak ibu juga paling tinggi anak ibu semuanya. Ya. Cucu ibu sekarang ada SMP, yang satu di TK. Nah itulah dukanya, segala kekurangan. Sekarang pertunjukan, besok udah nggak punya duit lagi. Pernah ngalamin ibu di sisi nggak main 8 bulan sampai ibu suami ibu bapak nganggur ya, cucu sakit. Pernah ibu ngejual baju, pinjam uang sana sini ya, pernah ngalamin. Walaupun nggak punya apa-apa, pentas, nah duka itu hilang. Nggak terasa ya, nggak ingat sama sekali kesusahan, sesusah apa hilang kalau ibu lagi pentas. Apalagi sambutan dari penonton enak, nyambut kita, wah udah. Yang penting gergeran dari penonton, wah udah, senang gitu hati ibu. Ya harapan sih ke depannya, semoga apa cita-cita ibu tercapai ya. Tolong ke anak-anak muda zaman sekarang harus mencintai kesenian kebudayaan tradisi ya, tradisi dalam negeri lah. Ibu inginnya Pemda nambah lagi gitu lah, kalau bisa mah nambah lagi apa kebutuhan yang diperlukan oleh sandiwara Sunda Misisi.
Miss Cici diasuh oleh Pemda yang ada di Jakarta. Karena ibu juga nggak mau Miss Cici punah. Nggak mau Miss Cici dilupakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Walaupun saingan banyak, tapi ibu memang ibu bawa keyakinan Miss Cici pasti bisa bertahan.